Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini depan saya sudah ada Honda CB 150X. Nah, jadi ini adalah motor touring ya, motor racing terbaru dari Honda yang tipe standarnya ya. Kan ada CB 150R ya, ini CB 150X. Nah, jadi kita lihat dulu speknya. Honda dari CB 150X ini beratnya itu 140 kg. CC-nya 150cc, manual 6 speed kopling. Maksimal powernya 11,5 kW. Torsinya 13,8 Nm. Oke, jadi di sini yang sangat kentara adalah depannya besar ya. Depannya besar sekali. Dan di sini ada tulisan CB 150X. Ini mengontar ini mengingatkan saya pada Honda CS1 ya. Mirip-mirip seperti itu. Dan sepertinya Honda pingin balik lagi. Tapi seandainya namanya jangan CB 150 ya. Tapi saya lebih suka CS1 udah. Jadi CS1 terbaru. Mungkin lebih mengangkat ya. Karena orang masih ingat CS1. Tapi mungkin karena CS1 dulu penjualannya kurang bagus, Honda tidak mau pakai nama itu. Mungkin ya. Di sini lebih berat ini kan? Iya. Di sini dia suspensinya udah teleskopik ya. Nah, dia teleskopik. Ini warna kuning dan dia teleskopik standar. Ini warna hijau standar ya. Bisa kelihatan. Dan ini untuk speedometernya sama ya. Speedometer ini sama Honda CB nih. Safety. Oh, sama Honda speedometernya sama dengan Honda CB ya. Tapi dia lebih besar sekali untuk depannya. Dan ini udah dipasang aksesoris ya. Jadi pelindung tangan. Dan udah dipasang buat tambahan bagasi box di belakang. Lain-lainnya standar. Dia monoshock. Ini dia suspensinya tengah monoshock. Pelindung knalpot ini. Rem belakang udah cakram. Mesin 150cc. Untuk disc brake depan juga udah ventilated. Tapi ini diameternya besar sekali ya. Dan dia 2 piston untuk remnya. Jadi memang ini buat kencang dan juga buat pengereman bagus. Lampu depannya minimalis. Ini udah LED ya guys. Udah LED. Dan ada windshield-nya gede. Mantap guys. Oke guys, ayo kita coba naikin sekarang guys. Jadi kalau dinaikin guys, ini yang terasa ini emang gede banget guys, asli. Jaraknya tuh dari badan saya ya ke depan itu benar-benar panjang banget. Dan ini besar. Dan ini windshield-nya kayak berguna ya, karena dia membelah angin. Jadi anginnya ke atas kepala. Ini arahnya ke atas kepala. Dan ini speedometernya sama kayak punya CB 150R ya. Lengkap sih, ada jam, trip, ada jam ya, maksudnya ada trip, bensin, ada RPM, ada posisi gigi. Dan ini gede banget, saking gedenya ya. Ini jalanan di bawah nggak begitu kelihatan guys. Jadi kalau depan nih ada selokan, kita nggak bisa ngeliat nih, mesti ngintip di sini. Nah, ngintip gini. Tapi kalau di sini benar-benar nggak kelihatan. Kayaknya mantep ini kalau buat cruising ya, jalan pantura gitu ya. Tapi ini gede banget asli, gede banget ini. Tuh, gede banget ya asli. Jadi gitu guys, ini kayaknya sih ini sebenarnya nggak ada manfaatnya ya. Tapi ini kayaknya nih kayak ada apa ya? Mungkin buat ngiket-ngiket ya di sini ya. Buat aksesoris juga, buat naro tas di sini. Kalau saya sih sejujurnya kurang suka, di sini penuh banget gitu loh kesannya kalau ada tas lagi gitu ya. Jadi gitu guys, sekilas dari Honda CB 150X ya. Ini standarnya, yang ada lagi yang di atasnya CB 150X. Ya seperti ini guys. Ya depannya kayak ada tasnya lagi tuh gitu, kayak gini nih. Jadi kesana penuh banget gitu loh. Tapi ini udah dimodif full ya. Seperti ini. Oke guys, gitu ya dari saya. Sekilas tentang Honda CB 150X. Saksikan video saya selanjutnya ya guys. Thank you.